Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Pandanwangi, relasi stasiun Jember menuju stasiun akhir Ketapang Banyuwangi. Untung masih keburu ini. Ini kabutnya ini tebal sekali ini. Wih. Tuh keretanya tuh. Oh. Untung masih keburu sobat. Ini sekarang jam 5.46. Wow, pakai fintech dia. Mantap. Mantap sekali. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan kereta api Pandanwangi, tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Kita akan tunggu kereta berikutnya. Oh, kabutnya ini tebel ini. Oke, mantap. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Probowangi, sobat. Relasi stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Ketapang Banyuwangi. Sudah mulai bagus ya. Tapi ini nggak tahu kapan ini pemasangan bantalannya ini sama ganti relnya ini. Belum diganti-ganti. Duh, suara klaksonnya sudah terdengar. Kereta api Probowangi. Kita tunggu dari arah sana tuh. Keretanya ntar lagi coba. Ini juga lumayan ramai ini penumpangnya ini. Kereta api Probowangi ini sobat. Jarang kebagian tiket. Kalau nggak pesan jauh-jauh hari. Semakin mendekat. Wah, gak ngebut ini, biasanya ngebut ini. Jalan santai ini Probowangi ini, sobat.
Tuh. Biasanya ngebut ini. Lumayan lah. Oke, selamat jalanmu. Semoga selamat sampai tujuan kereta api Probowangi tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Mungkin kita nanti akan pindah ke stasiun Kalisat Sobat, nunggu kereta api Wijaya Kusuma. Akan segera melintas kereta api Wijaya Kusuma Sobat. Relasi stasiun Ketapang menuju stasiun akhir Cilacap. Saya berada di stasiun Kalisat nih sekarang nih, pindah nih. Nunggu kereta api Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma tidak berhenti di stasiun Kalisat Sobat. Sinyal masuk stasiun Kalisat sudah ngacung. Tuh. Semboyan 35. Kereta api Wijaya Kusuma sudah terdengar. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kereta api Wijaya Kusuma tujuan akhir Cilacap. Ini sebagai video penutup hunting hari ini sobat. Mohon maaf jika dalam pengambilan gambar kurang maksimal. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.